Joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Asik. Joget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya di A4 yang selalu happy. Yes, yes, yes. Hari ini kita happy banget. Yes, happy. Kita berhappy-happy bersama ya. Ya, 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 ya. Mau lagi susah, kayak mau lagi sedih, kayak mau lagi gak ada duit, yang penting happy. Kayak judul lagi. Ya, 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 ya. Kita akan reaksi The Teens. Ini yes, lagu yang penting yes. Happy bersama sama The All. Yeah, All bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya The Teens nih, berarti Onyo sama Ruben. Yes, betul kali. Terus Asila sama Biamzi. Yeah. Terus Aisyah sama Irfan Hakim. Yeah, yeah. Nyanyiin lagu spesial yang nih, yang penting happy. Yang penting happy. Ini jujur aku penasaran nih. Kalau dua lagu sebelumnya kan mereka show off bagaimana yes. Suara mereka. Ini datang bapak-bapak mereka yang notabene-nya ya, notabene. Penyanyi. Aduh, ya kan? Aduh. Kayak aduh. Mana ini? Yang pernah rekaman cuma Ruben ya? Iya, iya. Ya. Single. Tapi Abiran sih sama Irfan punya lagu loh. Oh, yang sama waktu. Gilang. Oh, loh. Cikidot, cikidot. Iya kan? Aduh, ini gimana lah bapak-bapak sama ya? Anak-anak ini apa nyanyi? Mereka akan serius atau melucu di atas panggung? Ya, langsung aja kita tontonin, yang penting happy. The Teens bareng bapak-bapaknya. Ya, tapi kalau kalian lihat aku The Teens ini bapak-bapak. Hei, kebalik. Kalau kalian setuju, subrek. Ya, kalau kalian setuju subrek ya, subrek ya. Langsung aja kita tontonin The Teens dan juga all bapak-bapaknya. Ya, penting ya, kan? Happy. Oh, masuk dari backstage. Musiknya asik ya. Oh, langsung nih, gak panjang. Ini bapak-bapaknya kompak ya ternyata. Iya kan? Kan satu apa namanya? Bareng ya. Oh, nyanyinya. Ya. Ini rame banget sih. Yes, ini kan lagunya memang fun juga. Fun, jadi betul. Kalau yeah. Mereka bernyanyi kayak gini kan belum ada dia apa-apain dengan tentu ini harus fun nyanyinya. Yes. Gak bisa diberat-beratin. Enjoy gitulah ya. Kayaknya banyak lirik yang ganti ya. Ganti. Tadi apa? Janji apel di malam ini, artinya di malam hari itu kan. Gak tau mungkin ada versi-versinya kali ya. Atau kan soalnya lagu ini udah banyak banget dinyanyiin yes. Sama KT2 juga nyanyiin lagu betul. Ini kan. Terus Pasto. Duo Maya ya, banyak ya, banget ya. Yang udah nyanyiin lagu ini, mungkin banyak-banyak versi yes. Ya. Tinggian hasilnya malah ya dari rambu. Asik. Oh, musiknya. Oke. Oh, musiknya enak tuh. Musiknya tadi enak. Kayaknya penonton pada nyanyi semua ya. Ini suara penonton kenceng banget kedengaran. Parah, pecah banget. Pecah banget ya penontonnya pada nyanyi semua. Loh, tadi ya? Kayak gerakannya kayak sama apa gue salah lihat atau gimana nih? Soalnya tadi gerakannya kayak sama gitu ya kan. Ini lagu ya beneran nih buat di panggung itu memang enak banget. Asik banget sih lagu ini, memang bikin pecah suasana apalagi yang nyanyi juga asik ya kan. Tuh pada yang gila semua. Ini penontonnya, histeris bestie. Gila ini penontonnya. Aku salut sama Aisyah loh. Iya. Aisyah tuh kelihatannya anaknya diem, kalem.
Tapi begitu dia jadi performer gitu, dia benar-benar kayak tanggung jawab harus seperti apa gitu ya kan. Wih, penonton asik. Ini sumpah penontonnya yang asik banget di Jurli ya. Pecah banget. Iya kan penontonnya. Parah. Yang fans kita lihat kecewa itu ya. Terus suara Ashila kedengeran banget ya, khas ini, banget ya, suaranya suara. Kedengeran banget suaranya ya, suara Ashila. Wah, ini gak perlu nyanyi, pernah gak perlu nyanyi. Ini ngebayangin di sana pasti seru banget. Seru banget. Ya kan musiknya pasti lebih menghentak. Iya, lebih jelas kedengeran gitu. Ini kalau udah di TV kedengarannya macem-macem udah. Iya, apalagi terus penonton pada nyanyi semua itu. Yes. Asoy Gay Boy buat nyanyi. Betul. Bapak-bapak nyanyi seru juga ya. Yes. Nih jangan sampai nih mereka nyanyi terus nih kerjaan jangan nanti. Cukup ya. Yang host aja nyanyi banyak ya. Tapi kan acara apa The Koplo nih. Iya ya. Jangan-jangan mereka nyanyi juga nih terus singgah nih. Ya singgah jangan. Nice. Luar biasa pecah banget ya. Ya gila ini. Karena lagu ini memang tujuannya juga bukan buat show off ya. Lagu hanya ini buat aja, happy. Buat happy. Yang judulnya juga yang penting happy gitu. Beda sama dua lagu yang pertama dinyanyi sama Onyo, Ashila sama Aisyah. Itu memang ngulangin buat show off suara mereka, buat apa ya, nunjukin kemampuan mereka, dan arrangement-nya juga beda. Arrangement-nya juga dibikin kelasnya naik gitu ya. Nah, pas yang di bareng sama babe-babenya nih. Ya enggak mungkin juga dibikin kayak gitu lagu yang penting happy kok. Atau kayak yang lain biasa aja lo ngapain lo gitu ya kan aneh. Kan enggak lucu kan lagu itu tiba-tiba dibikin kayak lagu Bumi Pun Turut Menangis yang kemana-mana teriaknya kan lagu ini buat banget. Happy. Buat ceria di atas panggung ceritanya, buat ngajakin penonton nyanyi joget. Betul sekali, bikin pesta ulang tahun Indonesia makin ceder gitu kan. Makanya ya semua penonton ikut nyanyi ya, sampai kenceng banget itu suaranya. Jujur ya, suara penontonnya lebih kenceng daripada suara penyanyinya. Baru kali ini aku ngereaksiin video suara penonton yang lebih kenceng dari yang penyanyi. Di TV loh ini ya kan, jelas banget. Karena kalau yang kuat kali, kayak makan banyak dulu ya sebelum nonton ya kan, jadi kenceng kali suaranya. Makanya kalian juga kalau mau kenceng-kenceng kita teriak-teriak di sini, subrek. Kalau kalian banyak subrek, makin kenceng nih teriaknya. Gila gitu ya kan, loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Yo, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye bye.